Halo guys, selamat datang di Torara Go. Oke guys, nah lanjut lagi di game Genshin Impact ya guys. Nah seperti yang kalian lihat, ini Tora di event Seteguk Mimpi Mabuk ya. Ya, event seperti bartender, racik-racik minuman guys ya. Nah, ini Tora mau meracik resep yang belum terbuka gitu. Nah, ini yang masih terkunci. Ini yang udah terbuka itu ya karena udah menyelesaikan event-eventnya ya, yang pertama. Nah, ini Tora niatnya mau buka semua yang terkunci. Dan itu ada resepnya guys ya. Ada bocoran resep sih sebenarnya. Nah, jadi Tora mau buka semuanya. Ada 21 resep ya, nggak salah ya. Ya, oke. Okay. Let's go. Oke guys, nah ini ada minuman di bagian kopi, teh, jus, dan ini yang terakhir adalah campuran lah ya. Nah, pertama Tora akan buka ya racikan minuman yang kopi yang masih terkunci ya. Ini udah 3 yang terbuka ya guys ya. Yang pertama Ateinum, Monlili, dan Foami Reef ya. Dan sekarang Tora mau buka Golden Eden. Nah ini. Oke, untuk Golden Eden itu 2 kopi ya. Nah, 2 kopi dan 1 susu. Nah. Oke. Langsung kita racik. Oke, ukuran sedang aja ya. Nah, udah ada Golden Eden-nya. Next itu Night of Swirling Stars. Oke. Yang harus kita buka. Oke, racikannya kebalikan yang tadi ya. Jadi 1 kopi, 2 susu. Nah. Oke, udah jadi ya resepnya ya. Oke, yang terakhir bagian kopi Caramel Pinecone ya. Oke, kita coba racik ya. Oke, resepnya 1 kopi, 1 susu, dan 1 karamel ya. Udah pasti sesuai judul ya. Ada karamelnya. Oke, apa benar nih ya? Oke, benar ya. Nice. Nah, artinya di semua resep bagian kopi udah terbuka semua. Next, kita yang teh ya. Wah, teh masih banyak yang belum terbuka nih. Baru 2 nih. Misty Garden Love Poem. Oke. Ini oke, kita buka yang ketiganya ini. Sklor Afternoon ya. Oke. Oke, resepnya ini 2 teh. 1 susu ya. Nah, kita lihat resepnya ya. Hop. Oke, benar ya. Oke guys, nah tadi yang next ini yang belum terbuka itu ini Brick Crown ya. Tadi itu Tora terbalik ya. Buat resepnya jadi Tora udah terbuka ininya. Oke, resepnya 1 tea dan 2 botol susu. 2 kali susu ya. Apa benar? Oke, selanjutnya yang belum terbuka Boreal Wheat. Oke. Resepnya seperti apa? 1 teh, oke, 1 susu, dan min ya, 1 ya. Oke, langsung kita racik. Apakah benar ya? Hop. Nice, benar ya, sesuai judul. Selanjutnya ini ada Lotter and Kerr ya. Cher atau Kerr, Tora tak tahu. Semoga aja benar ya guys ya. Langsung apa resepnya yaitu 1 tea yang pastinya ya, 1 susu dan pasta kakao.
Oke, benar apa enggak? Kita coba. Hop. Oke, benar ya resepnya ya. Oke, next yang teh terakhir adalah Tart Brilliance ya. Oke, seperti apa resepnya? Kita coba guys ya. Oke, 2 teh 1 lemon. Oke. Benar gak ya? Kita coba. Hop. Oke, benar ya. Nah, untuk bagian teh udah terbuka semua. Lanjut bagian jus ya. Ini sisa 3 yang belum terbuka. Sisanya itu terbuka dari event ya. Kalian pasti terbuka udah semuanya. Yang paling yang terkunci itu yang gak dari event guys. Oke. Nah, ini kita buka yang belum terbuka aja. Ini yang belum terbuka. Yang pertama sweet cider leek ya. Leek ya. Semoga benar guys ya. Yang penting judulnya itu aja guys. Jadi ini resepnya 1 jus 2 susu. Oke, benar ya. Next, drawing dew. Oke, coba resepnya seperti apa? 2 jus. Oke, 2 jus. Pakai 1 soda. Waduh, jus pakai soda pasti enak sih. Nice. Oke, next-nya Barbatos. Barbatos Bun ya. Oke, resepnya 1 jus, 1 soda dan 1 mint guys ya. Wah, ini sih segar sih ya. Pakai jus, pakai soda, pakai mint juga. Waduh. Nah. Oke, bagian kopi, teh, dan jus udah kebuka semua. Sisanya bagian yang campur ya. Ini yang pertama udah kebuka. Waktu itu kan ada request ya di event ya. Tinggal yang terakhir nih. Ada dua doang ya. Stork of Night ya. Oke, ini seperti apa resepnya? Resepnya itu campuran kopi, teh, dan susu. Wah, jadi beneran campuran ya. Wah, udah kebuka semuanya, mantep. Oke guys, nah ini artinya semua resep yang di sini udah kebuka semua ya. Wadah. Dan setelah bisa buka 21 resep, kita dapat ini. Oke. Oke guys, videonya sampai di sini guys ya. Jadi memang Tora itu cuma mau buka resep yang terkunci guys ya. Oke, siapa tahu ada yang tidak tahu, jadi ya semoga berguna gitu guys. Oke, nah jadi jangan lupa di subscribe, like, dan komentar guys ya. Maaf aja banyak kata yang salah di video ini guys ya. Oke, sampai jumpa. Bye-bye.